ex-menteri pemuda dan olahraga atau Menpora Roy Suryo angkat bicara terkait akun Twitter miliknya yang disebut telah disita sebagai alat bukti oleh Polda Metro Jaya. Akun itu disebut disita dalam rangka penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Roy karena mengunggah meme patung Sang Buddha yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Roy pun membantah akun Twitternya disita polisi terkait kasus tersebut. Hal itu dikatakan Roy saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 30 Juni 2022. Itu hoax. Saya bertanya, apakah itu kepolisian? Masih yakin itu dari kepolisian? Tadi Kabit Humas sih bilangnya seperti itu sih, Mas. Ya, ya nggak apa-apa. Saya sih senyum aja. Yang jelas saya sih masih, ya, akun saya masih ada. Artinya Mas Roy masih bisa mengakses itu dan mengetweet? Ya karena, ya bukan apa. Ya terima kasih Pak Fitra, tapi saya perlu tegaskan bahwa sampai dengan saat ini status saya adalah sebagai saksi dari pelapor. Saya belum menerima satupun pemberitahuan ya soal saya dengar sih, saya dilaporkan, oke. Tetapi saya belum menerima yang lain. Ya, jadi tapi saya menghormati itu. Andai kata ada pendapat itu, tapi menurut saya ya saya belum menerima apapun, apalagi menjadi tersangka. Ya, seperti pemberitaan salah satu atau dua televisi. Ya, itu jahat. Kendati demikian, Roy menolak berkomentar lebih lanjut terkait informasi penyitaan akun Twitter @krmtroysuryo2 miliknya. Roy mengatakan dirinya tak ingin mempermasalahkan keterangan polisi dan mengklaim bahwa akun Twitternya masih bisa diakses. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penyidik telah menyita akun media sosial Twitter Roy Suryo. Zulpan menjelaskan, akun Twitter itu disita untuk dijadikan alat bukti dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo. Kan saya sebutkan kemarin, apa itu ya akunnya itu? KRT. Itu jadi disita sebagai alat bukti. Adapun, kasus unggahan meme patung di Candi Borobudur yang disunting mirip dengan Jokowi telah naik ke tahap penyidikan. Ada dua laporan yang diterima Polda Metro Jaya terkait kasus unggahan meme tersebut, yakni laporan atas nama Kurniawan Santoso pada 20 Juni 2022 dan Kevin Wu pada 20 Juni 2022 dengan terlapor atas nama Roy Suryo. Polisi menyebut dua laporan itu telah memenuhi unsur pidana.